Ini waktunya kita bergerak membuat karya. Menembus setiap batasan, menyatukan aksi dan inovasi menjadi kekuatan. Ini waktunya kita jadi generasi yang membanggakan, yang produktif meningkatkan ekonomi bangsa, yang berani menciptakan lapangan kerja, yang berambisi memenangkan Indonesia dengan karya. Bagi golongan karya, ini waktunya kita menggali kreativitas dan kekuatan untuk menghasilkan karya terbaik. Karya dalam memajukan ekonomi dan ketenaga kerjaan. Dengan memperluas kesempatan kerja, mempersiapkan pekerja dan UMKM untuk transformasi ekonomi, serta mewujudkan jaminan sosial bagi setiap orang. Karya dalam membangun demokrasi yang adil, melalui layanan sosial yang terjamin untuk semua, memerangi korupsi di berbagai lapisan, menegakkan hukum, juga membuka ruang berekspresi untuk siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Karya dalam menyejahterakan masyarakat tanpa terkecuali. Dengan mewujudkan pendidikan yang berkualitas, meningkatkan layanan kesehatan, membangun infrastruktur yang memudahkan, ramah lingkungan, dan saling mengasihi untuk kelompok yang sering terpinggirkan. Juga karya dalam menghadirkan layanan publik, pertahanan, dan keamanan yang terjamin melalui digitalisasi yang berkelas dunia, menguatkan kemampuan perlindungan negara, serta memudahkan layanan keuangan untuk siapa saja. Karena buat kita, karya adalah buah dari semangat berinovasi dan bertransformasi. Dan disinilah kita bersatu, bertransformasi menjadi negara maju dengan membentuk kekuatan yang tak bisa dihentikan. Ini waktunya generasi aku, kamu, kita menunjukkan kekuatannya lewat karya. Bersama Golkar, satukan kekuatan dalam karya.